Menteri BUMN Erick Thohir tak henti-hentinya merombak direksi perusahaan plat merah. Dalam seminggu saja, ia bisa mengganti pimpinan di 8 kantor BUMN. Langkah ini diambil sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi untuk membersihkan jajaran elit BUMN. Erick diperintahkan untuk membersihkan tubuh BUMN dari tindak korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik. Indonesia juga menghadapi peningkatan jumlah utang tak produktif akibat pemaksaan program pada masa Rini Sumarno. Sejumlah proyek non-prioritas berjalan, seperti jalan tol, LRT Palembang, dan Bandara Kertajati. Lantas, Erick bergegas memangkas jumlah BUMN setelah mengantongi keputusan Presiden tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN. Dalam kurang dari setahun masa jabatan, Erick telah memangkas 35 dari total 142 perusahaan BUMN. Namun, ini baru tahap pertama. Erick berkomitmen untuk terus mengurangi jumlah perusahaan BUMN sampai hanya bersisa 70 hingga 80 perusahaan. Aksi ini termasuk usaha restrukturisasi untuk memulihkan kondisi internal BUMN dan meningkatkan pajak dan dividen. Hal langka juga terjadi. Kementerian sepakat untuk menyusun klasterisasi berdasarkan rantai nilai dan inti bisnis dari 27 klaster menjadi 12 saja. Sebenarnya, perombakan petinggi BUMN bukan lagi hal asing. Hal ini sudah diterapkan di era Rini. Namun, Rini memilih pendekatan superholding dengan basis sektoral yang menjadikan organisasi BUMN gemuk. Sementara, Erick cenderung merampingkan organisasi BUMN dengan mengoptimalkan subholding dan menekankan efisiensi serta produktivitas. Ia mengatakan proses perampingan dilakukan dengan menapis perusahaan BUMN yang tidak berkinerja dan berdampak besar pada negara. Peneliti Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, melihat Erick Thohir sedang menjalankan langkah strategis di tubuh kementeriannya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Kalau saya membaca arah kebijakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kelihatannya dia lebih fokus pada tujuan untuk memperkuat posisi BUMN. Jeffrey M. Rawis, selaku Direktur Indonesian Archipelago Watch, juga mengusulkan Menteri BUMN harus memonitor kinerja BUMN dengan jeli agar tidak kecolongan lagi.